Hujan lebat yang mengguyur wilayah Majalengka dari sore hingga malam hari mengakibatkan insiden tanah longsor yang terjadi di wilayah desa Leuwi Kujang, Kecamatan Leuwi Munding, Majalengka. Akibatnya satu rumah warga nyaris ambruk lantaran tanah yang longsor terjadi tepat di belakang rumahnya. Sementara akibat hujan deras terpantau sedikitnya ada 4 rumah yang terancam terbawa longsoran tanah, di mana satu rumah diantaranya sudah nyaris ambruk. Karena rumahnya nyaris ambruk, terpaksa pemilik rumah dievakuasi ke rumah kerabat atau tetangganya. Untuk mengantisipasi peristiwa ini, para warga yang dibantu TNI, Polri, dan juga Satpol PP Kecamatan Leuwi Munding mengamankan isi rumah dan perabotan rumah tangga ke tempat yang dianggap lebih aman. Beruntung dari kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Awalnya tuh ada suara apa? Gertak gitu. Terus pas azan maghrib tuh kejadian, terus saya tengok tiba-tiba udah longsor. Ya mungkin 2 jaman. Dua jaman ya. Ibu sendiri gimana ya, perasaan ya, sekarang? Gimana ya, takut lah. Was-was. Pas lihat bisikan ada yang mengerikan, terus langsung saya lihat, ya rasa takut gitu ya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.